Aku merem dan gak tahu ini lagu siapa. Aku pikir ini adalah Atta Halilintar. Iya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raja Empat di sini. Ini pasangan yang bakal kita reaksiin ini yang lagi heboh banget. Betul. Sekarang yang akan menuju ke jenjang yang lebih serius lagi, ya kan? Ya, lagi ya. Heboh sekali, ya kan? Apalagi kan kemarin baru tunangan tuh. Dari pacarannya udah heboh nih. Heboh, benar-benar rame banget diperbincangkan. Mau perbincangkan. Ya, menjadi perbincangan di mana-mana. Ya, terus berapa minggu yang lalu ya? Udah sebulan belum sih tunangan? Mungkin hampir 1 bulan kali ya. Iya, kan baru tunangan juga. Habis itu mau merit. Nah, kemarin tuh sempat ngeluarin lagu kan, single. Tapi kita nggak bisa ngereaksin waktu itu. Nah, kali ini mereka nyanyi ini pertama kalinya kayaknya di Indosiar. Yes, pasangan terbaru terromantis ini. Betul sekali. Oleh Tarik Halilintar dan Alia Masai featuring si Aan Stoy. Nah, ini lagunya Aan Stoy ini. Arstoy ini bikin lagu bagus-bagus bagus banget ya. Banyak yang udah nge-hit lagu-lagunya. Jujur aku penasaran karena belum pernah denger ya, jujurly ya. Jujurly ini. Jadi pertama kali kita dengar mereka nyanyi di acaranya acara Indonesia. Satu dekade kemarin ya. Yang pasangan-pasangan itu paling romantis. Konser paling romantis. Judul lagunya Kita Berdua. Kita Berdua. Gimana ini Aan Stoy featuring sama Tarik Halilintar dan Alia Masai. Langsung aja kita tonton nih Kita Berdua. Suara Alia ini enak ya. Yes. Kan Alia juga girl band kan dulu kan ya. Betul, girl band. Apa sih namanya? Wings. Wings ya. Bareng sama Sakata kamu. Iya. Kata Raiga deh kalau nggak salah. Wings, Blink, Bella, Salsa dulu. Salsa yang baru married. Iya, iya, iya. Terus si siapa? Stefan, Steffi. Iya, mereka ya, kan, satu angkatan kan, sama lainnya kan. Super Seven, Seven, Stanza, Wings, Kobe Junior, Wing, Bling, duluan kan. Bling, Bling, dulu itu. Angkatan-angkatan boy band, girl band lah zaman dulu. Bisa. Nice. Tinggi suaranya ya, enak bener-bener. Kurang apa lagi coba? Jujur ini kalau gue merem dan gak tahu ini lagu siapa, aku pikir ini adalah Atta Halilintar. Iya, iya. Ya. Suaranya mirip loh. Ya kakak adik kan. Iya. Kalau saudara tuh kadang-kadang suaranya timbre-timbrenya hampir sama sih. Ya. Rata-rata ya. Kayak aku sama kakakku suaranya sama. Timbrenya kita hampir sama. Notasinya enak ya. Iya. Notasinya enak banget. Enak lah. Ini benar lagu romantis. Ya, simple, sederhana tapi makna isi lagunya aku suka dan notasinya I love you. Ya. Aransemen juga best. Lirik enak. Aku suka di ujungnya kita berdua itu dipecahin loh. Iya, iya, ada harmoninya itu. Yes. Ya.
ini memang enak banget didengar lagi duduk-duduk santai, enggak lagi di kafe sama pacar. Pokoknya kalau menyiptain suasana romantis fix ini sih lagi diputerin deh. Oh. Asik. Ada canon-canon. Masih tengah-tengah istilahnya ini, tapi udah dibikin sesuatu gitu ya kan. Oh. Sumpah ini lagu sesuatu loh. Kenapa aku gak denger dari dulu ya? Ya, sesuatu loh sumpah ini. Aduh. Aku salpok loh sama ini. Kacanya enak banget. Kalian sama gak kayak aku di? Coba kalian tulis di komen kalau setuju. Tadi ngeliat tangan Torik pegang Alia tuh sambil ngusap gitu tau. Oh, ya? Iya. Oh, ya? Iya bener. Tapi langsung apa namanya pindah gambar pindah ya? Gitu. Oh. Ya bukan. Oh, beda lagi sama version tadi. Oh, iya. Abis ini masih lanjut lagi nih. Karena Torik yang itu ya yang pecah ya. Ya benar. Sumpah sih ini lagu awalnya tuh masih yang sederhana banget ya gitu ya. Tapi makin ke belakang tuh kayak makin padat gitu, penuh gitu, ada canon-canonan lah, saut-sautan segala macem semuanya ada gitu. Wow. Sumpah aku nggak expect di ujungnya. Akan gitu. Aku mikir itu bakal berdua. Udah aja gitu. Wow. Ini aku salutnya sama yang arrangernya sih. Sama yang nata vokal. Jujur ya, yang nata vokal sama arrangernya. Yeah. Cakep banget di sini. Lagu ini kan memang sederhana banget. Ya. Nggak terlalu ngejelimet notasinya, nggak yang harus yang main nada rendah-rendah banget, yang tinggi-tinggi banget juga. Jadi suara yang range-nya nggak terlalu lebar bisa nyanyi lagu ini gitu kan. Karena kan lagu tuh ada yang tinggi banget sampai orang susah ngejangkaunya, terus yang rendahnya tuh yang rendah banget yang nggak dapet juga. Nah gitu. Kalau ini tuh lagunya kayak lebih di semua range itu bisa masuk gitu ya kan. Nah, dari yang notasi yang sederhana ini, aku sukanya penata vokalnya sama arrangernya yang cakep banget ya. Selain penyanyi ya, penyanyi udah pasti harus cakep nyanyiinnya gitu kan. Tapi kan di balik penyanyi ini ada arranger sama penata vokalnya lagi gitu kan ya. Ini tambahin ini kita gini, ini kita gini. Setelah tadi pengulangan tuh, setelah rate pertama kan ngulang tuh. Nah itu tuh udah mulai rame banget. Bener-bener yang improve-improve-nya mulai dikeluarin semuanya. Ada canon-canonannya, ada saut-sautannya, pecah suaranya juga ada. Bener. Jadi dari lagu yang sederhana ini, jadi dibikin jadi kompleks banget di lagu betul, ini. Betul, dibikin bener ada sesuatu banget gitu ya. Jadi nggak sekedar cuma nyanyi berdua yang nyanyi doang gitu. Tapi di situ tuh dipikirin, aku bener sama kayak Adil, kayak salut sama yang bikin lagu dan juga vokal director. Selain penyanyi. Iya kan? Kayak apa namanya, dibikin pecahnya suara terus bikin harmoni, ada apa namanya saut-sautan itu canonnya itu luar biasa banget loh. Jadi kayak kita tahu suaranya Torik sama Alia ini bukan yang tinggi, bukan yang penyanyi, bukan penyanyi kayak Leon gimana gitu ya, tapi di sini di lagu ini mereka dibikin jadi kayak orang yang suka musik tuh jadi kayak mereka bisa nyanyi, enak. Tapi gitu. Emang enak sih, jujur ya, suaranya Alia enak banget. Betul. Jujur, suaranya Alia enak banget.
sederhana suaranya, nggak dianeh-anehin. Torik juga ya, sederhana aja suaranya, nyanyinya lurus-lurus aja, nggak perlu dianeh-anehin. Tipis-tipis aja tuh dianeh-anehinnya sedikit. Tapi itu tuh rasanya ya bikin enak. Dapet banget. Kalau aku sukanya apa? Mereka cuma bukan nyanyi doang, tapi keberharmoni itu yang aku suka. Chemistry-nya juga. Nah itu dia. Itu tadi chemistry itu susah. Yang pegang tangan itu begini nih. Tadi lagi ke shoot, Torik tuh tangan gini. Gitu. Tapi habis itu kayak udah gak keambil lagi tangannya. Ini aku penasaran, habis ini mereka bikin lagu lagi gak buat pernikahan gitu ya? Nah, kan kalau Raffi Gigi kan bikin nih lagu, Atta Aurel pernah punya lagu bareng juga. Bener-bener. Ya. Pasangan-pasangan kan pernah punya lagu-lagu pasangan lah gitu kan. Ini bikin deh kayaknya. Ya kita tunggu ini habis ini apakah ada lagi nih Torik sama Alia bikin lagu betul, lagi. Betul, keberakan apa lagi. Gitu. Kita tunggu ya. Betul banget. Atau mungkin udah ada kali ya? Iya, ya, bisa jadi. Tolong dong pendekar kita yang tahu nih, ada bang, ada bang disini. Perjalanan kisahnya Torik dan Alia. Ini pertama kali soalnya kita ngereaksi Torik sama Alia ya. Kita baru dengar. Kalau Alia aku udah pernah dengar waktu di girl band. Iya. Udah pernah aku tahu soalnya dulu. Dan pokoknya yang paling kita tunggu adalah subrek dari kalian. Ah, yang belum subrek, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.